joglo itu ya, kalau bisa saya bilang, yaitu suatu tempat yang unik, klasik. Konsepnya yaitu bermula dari jenis bangunannya juga sih. Jadi kita mencoba suatu membuat hal yang unik di pinggir pantai. Menggabungkan antara istilahnya Western dengan Indonesia, khususnya di Bali, tapi dengan tidak lepas dari cara tradisional kita mengolah makanan atau minuman. Jadi istilahnya kita adalah suatu tempat yang memang khusus dan sangat autentik. Semua hal kita proses dari dasar, jadi dari saus, bahan dasar, jadi semua kita proses dengan secara tradisional hingga membentuk suatu barang jadi atau produk jadi dari kita. Di sini kita ada pepes namanya, jadi itu lumayan penjualan kita tertinggi di sini. Kita juga ada pork satenya, jadi itu seperti daging yang diasap. Terus ada chicken wing, jadi kayak pengolahan klasik dari sayap ayam itu sendiri. Tapi tidak lepas dari cara tradisional agar istilahnya menguatkan kesan Indonesian klasiknya di sini. Pantai itu kita menaruh meja, bean bag, lilin, jadi ada payung, jadi payungnya itu istilahnya benar-benar kita buat dari pengrajin lokal di sini dengan ciri khas yang klasik sekali. Kita memanfaatkan produk lokal yang ada di sini. Kita tuh tidak mengenakan istilahnya charge atau minimum charge untuk tamu-tamu kita. Tamu yang datang free, mereka bisa lihat, bisa duduk, nikmati sunset. Jadi tanpa mengorder pun kita bisa izinkan mereka untuk duduk atau bersantai di sini. Ini adalah joglo dan joglo cuma ada satu di sini. Tidak ada tempat yang lain seperti itu. Jadi mungkin baik itu dari makanannya, minumannya, desainnya, interiornya, dan segala hal yang berhubungan dengan joglo itu emang ada di sini aja.